Pemirsa, jarak dekat bukan menjadi alasan masyarakat untuk tidak mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor. Hal tersebut ditekankan Kasat Lantas Polres Klungkung AKP Made Teja Dwi Pertama saat menggelar operasi Patuh Lempuyang 2020 dengan menyasar pengendara sepeda motor tanpa helm dan masker di simpang Bubun Jalan Puputan Klungkung. Operasi Patuh Lempuyang 2020 yang digelar Satuan Lantas Polres Klungkung melibatkan puluhan anggota lantas serta TNI. Operasi ini menitikberatkan pada sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Kasat Lantas Polres Klungkung AKP Made Teja Dwi Permana menambahkan, operasi yang dimulai sejak 23 Juli 2020 ini menyasar masyarakat yang belum mematuhi peraturan berlalu lintas seperti tidak mengenakan helm, tidak memakai sabuk keselamatan maupun masker. Dalam kesempatan tersebut, jajarannya membagikan helm bagi pengendara yang tidak memakai helm dan membagikan masker kepada pengendara sepeda motor yang belum mematuhi protokol kesehatan. Masih ada pengendara tidak mengenakan helm. Banyak anggota masyarakat beranggapan bahwa jarak dekat menjadi alasan tidak menggunakan helm. Padahal, jauh dekat pengendara wajib menggunakan helm sebagai syarat kelengkapan berkendara sehingga dapat mencegah fatalitas apabila terjadi kecelakaan terutama pada bagian kepala. Baik, kali ini kami dari jajaran Satlantas Polres Klungkung melaksanakan giat himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka operasi Patuh Lempuyang 2020, di mana sasarannya adalah masyarakat pengguna kendaraan yang masih belum mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, juga tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, di sini kami dalam kegiatan ini kami membagikan helm kepada pengendara-pengendara sepeda motor yang belum menggunakan helm. Pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas dan menggunakan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan saat pandemi COVID-19 ini sehingga terwujud tertib berlalu lintas. Raiswan.